Alhamdulillah, bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul pada hari yang penuh barakah, bulan yang penuh barakah, yakni bulan Sayyidul Syuhur, yang mana penghulu segala bulan, bulan tarbiyah untuk manusia. Dan sama-samalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah sampai ke hari yang ke-9. 9 kita berpuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan puasa kita Allah Subhanahu wa taala terima. Mudah-mudahan dengan segala amal ibadah kita pada hari ini dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala bagikan, limpahkan rahmat dan limpahkan maghfirah kepada kita, dan diberikan rezeki kepada kita untuk kita sentiasa istiqamah dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang berpuasa ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم." رواه البخاري. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita satu perintah, yang mana Allah Subhanahu wa taala rilinkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Allah SWT perintahkan, mewajibkan kepada kita berpuasa, mudah-mudahan menjadi benteng kepada kita. Yani yang disebut dalam hadis ini, al-junnah itu benteng kepada kita. Benteng untuk apa? Benteng untuk kita tidak melakukan segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Taala, yang boleh mengundang kepada kita jatuh kepada lembah kekufuran kepada Allah Subhanahu Taala. Ini benteng yang mana Allah Subhanahu Taala ajar, Allah Subhanahu Taala tarbiyah kepada kita. Bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang kita rasa dengan adanya kita sekarang dah biasa dah kita lakukan. Dah tiap tahun kita lakukan puasa, tapi tak ada apa-apa perubahan pada diri kita. Ini yang kita kena lihat balik pada diri kita. Sebab apa? Setiap manusia ini ada darjat dia, ada kategori dia. Kalau dia beranggapan manusia ini sebagai manusia yang daripada mula sampai sekarang tak ada perubahan, mungkinlah itu adalah manusia yang rugi. Kerana apa? Setiap manusia kena rasakan diri dia ni semakin hari semakin dia tunduk, semakin dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu Taala. Bukan dia semakin dia bangga diri, takabur kepada Allah Subhanahu Taala. Dan puasa yang dikatakan benteng itu, dikatakan dalam hadis ini, yang pertama adalah orang ini nak menjadikan puasa ini sebagai benteng. Pertama, dia kena ada satu beberapa perkara dia kena patuhi. Pertama, dia kenalah fa idza kana ahadukum shaiman, apabila seseorang itu berpuasa, maka pertama-tamanya dia mestilah fala yarfus, yang mana dia janganlah berkata, bercakap dengan perkataan-perkataan yang jijik atau perkataan-perkataan yang sia-sia. Dia kena jaga perkataan dia.
Maksudnya kita berpuasa ni bukan sekadar kita tahan lapar dan haga je, tapi maki kita, cakap kita sambarono saja macam orang tak puasa. Kita buat macam tak ada apa-apa yang ada berlaku pada diri kita, tak ada perubahan pada diri kita. Kita tahu bulan puasa ini ujian kita lebih tinggi, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Ujian kita dengan panasnya, dengan panasnya, dengan rasa nak marahnya, mudah kita rasa nak marahnya. Maka di sini, dalam hadis ini memberitahu kepada kita, jangan kita mudah untuk lancang mulut kita untuk berkata-kata. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, Salah satu perkataan siam dalam Al-Quran, dalam 8 tempat Al-Quran itu, dengan perkataan siam itu salah satunya, Allah SWT perintahkan kepada Isa bin Maryam, Sayyidatina Isa, Aisyah, Sayyidatina ibu kepada Isa, Sayyidatina Maryam. Allah SWT perintahkan kepada Sayyidatina Maryam supaya berpuasa. Yang mana berpuasa yang dikatakan dalam hadis ini, para mufassirin memberitahu kepada kita tentang tidak boleh berbicara dengan perkataan, memberitahu perkara-perkara yang tak elok, boleh menimbulkan fitnah. Itu yang dikatakan. Sekarang apa tuan-tuan? Dalam bulan puasa ini, kita nak kena jaga, jangan kita tabuk tebar fitnah kita. Jangan kita mudah untuk nak rasa nak send WhatsApp. Dua hari ketiga hari lepas ada sampai satu WhatsApp mengatakan syekh kita, ada seorang syekh, Syekh Hasan, Syekh Mahmud, meninggal dunia. Dikhabarkan tidak meninggal dunia. Ini salah satu yang perkara yang tak baik bagi kita. Walaupun kita tak berkata-kata, tapi maklumat sebarkan perkara yang tak sahih, dia menjadi satu fitnah yang besar. Kita buat amal ibadah, tapi kita masih lagi melakukan dosa yang tak ada perubahan bagi diri kita. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, kita mestilah wala yajhal. Kita janganlah janganlah kita berperangai seperti perangai orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil ni, biasalah perangai orang yang jahil ni tak ada semua nak katakan dia ni betul saja. Maksudnya orang jahil ni dia tak mengenal erti ilmu dalam diri dia. Dia sentiasa sangka dia je yang betul. Dia sangka dia saja yang buat terbaik. Maka di sinilah kita manusia sebagai jahil ini, orang yang jahil ini, dia kena buang sifat jahil tersebut. Dia kena mempelajari ilmu. Sebab itulah kita dalam bulan Ramadan ini, bulan tarbiyah, banyakkan kita amat ibadah, banyakkan membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dan Allah SWT perintahkan ayat yang ketiga selepas kita diturunkan ayat yang pertama. Dan ayat yang ketiga, Allah SWT beritahu kepada kita, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas. Bulan Ramadhan ini telah diturunkan Al-Quran kepada manusia, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Diberikan kepada kita ni, kepada manusia, petunjuk wabayyinat, untuk menerangkan kepada manusia ayat-ayat Allah SWT itu. Dan Allah SWT beritahu lagi, dia ayat-ayat itu adalah menunjukkan Al-Furqan kepada kita. Ada beza, ada batas perbezaan di antara hak dan batil itu. Maka dekat sinilah kita buangkan sifat jahil itu. Kena ada sifat dosa dan pahala, kena ada. Buat sesuatu perkara dosa dan pahala kena ada. Buat sesuatu perkara kena ada baik buruk dia. Kena fikir dekat situ. Maka janganlah jadi puasa kita seperti puasa orang yang jahil. Puasa orang yang jahil biasalah, macam biasa saja. Dia tak rasa pun puasa tersebut ada
hukum-hukum, ada tertib-tertib yang perlu dilakukan kepada dia. Okey. Dan seterusnya, fa inim ru'un qatarahu. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah jika seseorang itu diperangi ataupun diajak untuk berkelahi ataupun untuk bergaduh, maka janganlah dia memulakan perkara tersebut. Dan au syatamahu falyakul, ataupun dia ni dimaki hamun, kita tak boleh maki terus. Kita tak boleh nak balas makian tersebut. Kita jangan sekali-kali kita maki. Macam kita pergi buat haji lah, buat umrah, kita ditegah untuk bergaduh. Betul tak? Perkara-perkara tersebut ditegah kepada kita, takut kita punya amal ibadah tak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Macam tu juga kita berpuasa. Kadang-kadang kita berpuasa, anak-anak kita pergi bazar, macam-macam ada. Terbaru yang terdekat ada orang viral, habis. Viral terbaru, kita bergaduh dengan orang yang non-muslim. Masya-Allah. Kita adab kita seorang yang beriman, yang berpuasa, tapi tak ada satu nilai pun di sisi Allah SWT puasa kita. Macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Muhasabah kita bersamalah. Dan maka ini sahibun, maka apabila orang yang ajak perkara tersebut, jawablah kepada dia, aku ni berpuasa. Ini sahibun, katakanlah saya berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah perkara yang mana kita kena terapkan dalam diri kita. Mudah-mudahan mudah-mudahan puasa kita tak sia-sia, tuan-tuan. Sebab apa? Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadisnya, yang mana rubba sha'imin khattu khazzuhu min siyamihi al-jum'u wal-atash wa rubba fa qa'imun wa rubba qa'imin hafazuhu min qiyamihi asy-syahr. Boleh jadi bagi orang yang berpuasa, bahagiannya daripada puasa hanyalah lapar dan dahaga saja. Ini orang yang puasa saja, puasa dibuat sebab orang kata puasa-puasalah, tahan lapar dan dahaga sajalah dia dapat, bukan dapat nilai puasa di sisi Allah Subhanahu Taala. Nilai puasa di sisi Allah Subhanahu Taala dia tak dapat. Ini orang yang rugi. Dan boleh jadi orang yang bangun malam, yang ini beribadah, bagiannya itu hanyalah berjaga malam sahaja. Maksudnya mendapat kebenatan sajalah. Bangun malam dapat kebenatan saja. Kerana apa? Allah tak terima satu pun daripada amal ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Inilah mudah-mudahan hadis yang saya bacakan ini mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi diri kita. Sebab apa? Dalam kita buat amal ibadah ni perlukan muhasabah, check and balance kita. Sebab apa? Banyak kita lakukan amal ibadah harian kita, kita tak sedar, kita tak tahu pun yang kita melakukan dosa. Tetapi kita muhasabah diri kita, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita, bagikan hikmah kepada diri kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk buat amal ibadah dan menerima segala apa yang kita lakukan. Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Kita minta Allah, ya Allah, terimakanlah solat kita, puasa kita, qiyam kita, sujud kita, semua kita minta kepada Allah SWT untuk terima. Mudah-mudahan Allah terima lah. Jangan sampai kita kita dapat buku cetakan kita, satu apa pun Allah tak terima. Jangan, itu manusia yang sangat rugi. Cukup sekadar itu saja untuk tazkirah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu tazkirah yang berikut kita berubah kepada yang lebih baik, insyaAllah. Aku liqabli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, saya berpesan buat diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Khutbah pada hari ini amat mendorong kita supaya memahami bahawa membaca ke arah membentuk iman dan takwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalimah yang pertama yang diturunkan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk kita membaca. Turunnya perintah tersebut pastilah disertai dengan 1001 rahsia dan hikmah. Menurut Khalifah Al-Ma'mun, membaca merupakan tamasya dan pengembaraan menelusuri akal fikiran para tokoh dan pahlawan. Malah membaca merupakan kunci untuk memahami tentang kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca juga, ia membantu usaha menghapuskan kejahilan. Ketika pasca perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tawanan musyrik yang ingin menebus dirinya agar mengajar cara membaca dan menulis kepada 10 orang muslim. Jelas kuasa ilmu bermula dengan aktiviti membaca. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, membaca mampu membentuk peradaban manusia. Ia jelas sebagaimana penubuhan Baitul Hikmah pada zaman Abbasiyah yang memartabatkan keilmuan dan peradaban tamadun Islam. Aktiviti penterjemahan dan pelbagai kegiatan ilmu yang didasari oleh budaya membaca serta mengkaji menjadi asas yang kukuh kepada kewujudan Baitul Hikmah. Umat Islam kini perlu bangkit untuk mengulangi kegemilangan Islam dan kemajuan masa lalu dengan kembali memugarkan semangat Iqra. Ia harus bermula daripada kepimpinan yang sangat menitikberatkan budaya keilmuan. Al-Farabi berpendapat bahawa ketua negara mestilah bersifat muhibban lil'ilm, yakni mencintai ilmu. Pembinaan generasi pencinta ilmu harus dijadikan agenda bukan sahaja pemimpin tetapi setiap individu, kerana itulah bekal sepanjang jalan untuk memartabatkan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berasa gelisah pada awal pagi hanya kerana belum membaca berita utama di dalam akhbar? Pernahkah kita rasa gelisah kerana hanya belum berkesempatan membaca kiriman pesanan ringkas daripada teman-teman ataupun bahan-bahan ringan yang sepatutnya hanya membawa berita sensasi dan hiburan? Tetapi pernahkah kita merasa bersalah tak kala terlupa membaca Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah kitab yang paling agung yang boleh menggetarkan jiwa dan membantu kehidupan manusia? Kitab suci yang padanya undang-undang kehidupan dan petunjuk kepada kebaikan. Membacanya bukan sahaja dapat memberikan ganjaran yang terbaik untuk manusia. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah yakni Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Kebaikan itu sendiri akan berlipat ganda menjadi 10. Tidak aku katakan alif, lam, mim itu
tetapi alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat At-Tirmizi. Justru bacalah Al-Quran, kerana membaca Al-Quran itu adalah terapi yang paling berkesan buat hati. Sesudah membacanya, perhalusilah maknanya, mendalamilah tafsirannya, dan renungilah sedalam-dalamnya apakah pesanan yang bermaktub di dasarnya. Sesudah itu, bacalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia suatu warisan yang ditinggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Malik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya membaca membuka pintu untuk kita memahami ilmu-ilmu agama. Malah membaca membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab ulama membantu kita mendalami sesuatu bidang keilmuan. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-17, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perbandingan hal mereka yang golongan orang yang munafik itu samalah seperti orang yang menyalakan api apabila api itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah SWT hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan dibiarkan mereka dalam gelap gelita, tidak dapat melihat sesuatu apapun. Sebagai kesimpulannya, amalan membaca ini boleh dikira sebagai ibadah sekiranya dimulai dengan niat kerana Allah SWT, mana ia diganjari dengan pahala berganda. Sekiranya apa yang dibaca dapat membantu kita mendalami ilmu-ilmu agama, bacalah Al-Quran kerana ia memberikan ketenangan kepada hati-hati yang kusut. Dalamilah maknanya supaya kita mampu menyingkap pelbagai disiplin ilmu. Untuk itu saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk mengamal perkara berikut dalam kehidupan seharian kita. Pertama, hendaklah baca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa. Berjihadlah bersungguh-sungguh untuk mempelajari, menghayati dan melaksanakan isi kandungannya dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua, kita hendaklah membelanjakan sedikit peruntukan dari sumber kewangan kita, yakni untuk membeli bahan-bahan bacaan agama untuk meningkatkan kefahaman terhadap agama kita. Yang ketiga, ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak untuk membaca bahan-bahan berfaedah kerana mereka lah diletakkan separuh harapan sebagai pejuang agama masa kini dan masa hadapan. Yang keempat, pihak masjid dan institusi masyarakat digalakkan untuk menganjurkan program-program seperti bedah buku, dan amat perlu diperhebatkan lagi kerana ianya akan melahirkan masyarakat yang minat membaca. Yang kelima, pihak masjid, surau, balai raya dan rumah-rumah hendaklah mewujudkan pustakaan, yakni pusat sumber bini, untuk menggalakkan aktiviti membaca kepada seluruh ahli masyarakat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka sedang mereka
mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutar belitkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Baqarah ayat 121. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an afim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.